Posisi kaki saat berdiri dalam salat sebaiknya bagaimana? Berapa jarak antar kaki? Ya, sebaiknya kaki itu saat salat menghadap kiblat. Jangan nyerong, ya, ngadap kiblat kakinya, semuanya arahin ke kiblat. Kemudian jarak antara kaki kita dengan kaki kita, ya, antara kanan dan kiri kaki kita, jaraknya sejengkal. Jangan lebih. Sejengkal juga bukan jengkal pot. Oh, jengkal pot. Ingat main gundu dulu, ya, kalau ngepotin orang sampai gede-gedean tangan, ya. Nah, sejengkal normal, ya.